وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلمه وأمدنا بأسراره وعلينا وبركاته warfa' bi wawin wan sibanna bil alif wajrur bi ya'in ma min al asma asif warfa' jeung kudu ngaropakeun anjeun warfa' jeung kudu ngaropakeun anjeun bi wawin ku wansibanna jeng kudu nganasabkeun temenan anjen bil alif ku alif wajrur jeng kudu ngajar wajrur jeng kudu ngajarkeun atawa anjen anjeun biain ku iya Ma perkara minal asma tina sapirang-pirang kalimat isim karena perkara minal asma tina sapirang-pirang kalimat isim asif anu bakal nyipatan kaula asif anu bakal nyipatan kaula Minda kadu in suhbatan abana wal famu mimmin mimu min hubana mindaka eta tetep dina itu ma minal asma mindaka eta tetap dina sawarehna itu ma minal asma asib kadinya bere rujuk bere tata ari la Hai in namunmun melaken Hai in lamun metellaken sobatan karena makna Hai ngabogaan In lamun metellaken subtan karena makna ngabogaan abana tegesna metelken itu tuh Hai abana tegasna metelken itu tuh Haiwal Hai jeng ali laval Hai faun wal famu jeng ari lafad famun haithul mimu dina sakira-kira mimna haithul famu dina sakira-kira mimna minhu tina lafad famun Dina sakira-kira mimna tina lafaz pamun eta bana pisah eta bana pisah tabban pisahtinana Abun akun hambun kazakawahanu Wanak <tik> sufi adalah akhhir ahsanu wapi Abin wattaliian Duru wa qasruha min naqsinna asharu abun ari lafaz abun hartina bapa akhun jeung lafaz akhun hartina dulur lalaki Abun ari lafaz abun hartina bapa akhun jeung lafaz akhun hartina dulur lalaki hamun yang lafaz hamun, artinya paman, artinya paman, eh benar paman, artinya hamun dan. Hai seperti itu Hai etakazazaka seperti itu Hai wahanun J adalah padahanun Hai Hartina yang pemajikan Artinya pemajikan. Wan naksu jeng ari i'rob nakos fi hadal akhiri dina iya lapan nu terakhir jeng ari tinggal na dina lafa terakhir tegesenhanun Hai lebihwi alus Haietawi alus titibatan Hai itma Hai tibatan rob itsmaam wafi Abin jeng Di lafat Abun Hai watil wattaliaihi Hai wafi Abin jeng Di lafat Abun wattaliaihi jeng Hai jengfa day anu nyanding Hai jeng dua lafa Day anu nyanding Hai tegesen aun jeng, jeng Hammun dan Tegasna akun jeng hamun, yang duru jarang, ih lob nakos, yang duru jarang, ih lob nakos, ruha jeng ari ngosorna etalafat. pilih Abun ahun Hamun Hai wakosruha jeung ari ngoorrna etalafa aun ahun Hamun Hai minnakhinna Hai minnakksihinna Min titibatan Hai robna kosna Hai tibatan I robna kosna Eeta asharu lewihi

yainku ya makanlah perkara Minal asma Tiasa pilang pelang kalimat issim asib anu bakal nyiipatan Kaula mina kayak ter tetap diasaawa nama Minal asma asib laanmartelaken itu tuh Hai sotan karena makna ngabogaan abana tegesam meteken itu tuhwalpamujung Ali lafatd Pamun Hartina Baham Haiwalpamujung Ali lafatd Pamun Hartina Baham Haitul Miimudinasa kira-kira mimna Min Hutina itu lapat pamun Eta bana pisahtinana Abun lapat apun artina ba aun jeng lapat akun artina dulu lalaki jeng Hamun jeng lapa hammun

tegesen Hanunetaanu lebih alus titibatan yaob Imam wafi Abin jeng Dipad Abun batalaihi jeng anunya tegesen akun jeng Hammun yang duru jarang ya rob nakos yang

isim yang mu'rob. Ada yang alamatul-i'robnya atau tanda-i'robnya itu dengan dengan huruf. Yang disebut dengan alamat niabah. dengan huruf disebut alamat apa niabah. niabah sebagai pengganti nah sedangkan yang sudah dibahas itu adalah alamat i'rob atau tanda i'rob dengan harkat itu yang disebut asliyah disebut asliyah Nah pertama-tama di sini mu'alif menjelaskan kepada kita isim mu'rob yang dimaksud adalah al asma usitah nah, isim yang enam al asmaul sitah itu isim yang enam tambah satu dari apa yang diterangkan dalam kitab-kitab nahwu di bawahnya seperti dalam kitab jurumiyah itu disebutnya al asmaul khomsah isim lima. Ya. Abun, ahun, hamun. Famun dan Du tambah satu Hanun. Abun artinya bapak, ahun saudara laki-laki, hamun ada yang mengartikan paman, ada yang mengartikan suami. Hanun istri. Nah, makna khususnya Hanun ini sebenarnya Parji, ya. kemaluan wanita, nah, sehingga dijadikan bahasa kinayah untuk istri. Nah, kemudian famun, artinya mulut. Famun ini menjadi isim lima atau isim enamnya apabila Mimnya berpisah dari fa, nah, maka dari pamun itu menjadi fu nah, dan du nah, apabila menjelaskan arti memiliki. Nah, arti apa memiliki? Nah, semua lafad tersebut. Nah, ketika i'rab tandanya adalah wawu abun nah, disandingkan dengan lapar berikutnya nah, itu harus pakai wawu abu zaidin umpamanya bapaknya zaid nah, gitu kan jadi abu Zaidin. Bapaknya kamu Abu Ka. Untuk laki-laki. Bapaknya kamu untuk perempuan Abu Ki. Jadi ada wau kan? Asalnya kan abun, itu aja. Ketika mau disandingkan dengan lapat berikutnya, nah dimajemukan. Nah maka harus pakai wau ketika lopak. Jadi Abu Zaidin, Abu Fatimah, Abu Bakar, Abu Umar, Abu Habsin, Abu Jahlin, Abu Lahab, gitu kan? Nah, termasuk apabila disandingkannya ke isim domir. Abu Hu, Abu Ha, Abu Ka, Abu Ki, Abu Kum, Ya, paham? Nah, akun sama, sama. Pokoknya pakai wawu aja ketika ropa. Ja'a aku Zaidin, aku Umar, aku Khalid, ya. aku Ka, aku Ki, aku Kuma, aku Kum, aku kunna. Nah, semua pakai wawu. Hamun. À. Yeah. Hamun. Ja'a hamu hamu nah, asalnya hamun kan, pakai wau. Kalau mau di majemukan dengan apa berikutnya. Ja'a telah datang siapa? Hamu Aisyata. Suaminya Aisyah. Ja'a hamu hapsata. Ja'a hamu ada wau nya. Itu tanda roh robropa. Hamuki Suami kamu Hamuki Terus Hanun Istri Jaat Hanuka Ya Telah datang istrimu Jaat Hanuka Hanuhu Ada wawunya semua Nah Famun, mulut, mulutmu, nah itu juga pakai wau, tapi mimnya buang. Maka dari famun itu jadi fu, fuka mulut kamu, fuki mulut kamu perempuan, fuhu, fuha fuhuma, fuhum, fuhunna. Nah fu itu asalnya dari famun. Zu yang memiliki zu malin yang memiliki harta, zu ilmin zu amalin zu kuwatin zu harta, 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 zu harta, Zu harta, 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 yang memiliki itu harta, ya? Kalau mau ngomong bahasa Arab Yang memiliki itu cukup pakai harta, aja Yang punya buku, zukitabin. bin, yang punya rumah, Zubaitin, nah tinggal gitu aja. Nah, jadi kesimpulannya adalah semua isim enam itu, ketika ropa, tandanya harus dengan wawu. Ayo ngomong, isim enam. Atau isim lima... Sebutkan... Abun... Ahun... Hamun... Hanun... Fu... Dan Du... Tanda... Ini... rob adalah... Wawu... Pengganti domah... Ulangi... Isim... Enam... Atau isim lima... Yaitu... Abun... Ahun... Hamun, Hanun, Fu, dan Du Tanda iroh Adalah Wawu pengganti Doma Udah selesai Udah selesai Ya. Nah, itu tanda rupanya. Sedangkan tanda nasabnya dengan alif, tanda nasabnya dengan alif, maka abuka menjadi abaka, ahuka menjadi wawunya ganti dengan alif. Saya ulangi, abuka ketika nasabnya jadi abaka, ahuka jadi ahoka. Eh, Terus, apa? Hamu, hamuka jadi, eh, hamuki jadi hamaki. Hanuka jadi hanaki. Fuka jadi faka. Dumalin jadi damalin. Nah, tinggal kita aja gampang. Kalau tadi, jaa, abuka, ahuka, hamuka, Fuka Hanuka Dumalin. Nah, itu semua dengan dengan wau pengganti domah karena sebagai fa'il diropakan. Tapi ketika ja'anya diganti dengan ro'a itu fi'il fa'il, otomatikli isim limanya jadi maf'ul. Hukum maf'ul harus nasab. Maka tanda nasabnya alif. Jadi roa itu abaka ahoka hamaka mahlin. Tinggal begitu saja. Nanti, ah, ya, nanti ketika i'rob jar atau hopat ganti lagi dengan iya. Ah, ya, ganti lagi dengan iya. Jadi abika, marortu bi abika bi akhika bi hamika bi fika bi bidi -hanik, bi hanika bi -malin. tuh gampang isim lima atau isim enam itu menurut saya paling gampang ayo ngomong yang tadi isim enam ayo bareng terus atau isim lima yaitu abun, ahun, hamun, hanun, fu dan du tanda irobropanya adalah wawu pengganti doma dan ayo tambah dan tanda irob nasabnya adalah alif pengganti fathah dan tanda irob Jar atau kopatnya adalah ya pengganti kasrah. Ya, tanda i'rab rupanya waw pengganti domah tanda i'rab nasabnya alif pengganti fathah dan tanda i'rab jar atau khofadnya ya pengganti kasrah. Bisa dipahami? Nah, berikutnya adalah tentang ada yang disebut i'rab nakos dan kosor. Ya, ada i'rab nakos dan kosor selain daripada i'rab itsmam. Irob Ijmam itu artinya menyempurnakan. Apa? Nah, Irob Ijmam itu artinya menyempurnakan. Nah, kalau Irob Nakos itu artinya mengurangi. Nakos itu artinya apa? mengurangi. Nah, mengurangi ini lebih bagus untuk lapan dari isim enam yang terakhir yaitu lapan hanun, ya. Tadi kan sudah saya terangkan. Hanun, kalau di sandingkan ke lapat berikutnya, ketika ropa tandanya wau, pengganti dengan domah jadi hanu jaidin. Ketika nasab dengan ali pengganti patah, hana zaidin. Ketika jar atau kopat dengan ia pengganti kasrah jadi hani Zaidin. Nah, kalau mau dipilih justru nakos. Ya, irobnya dikurangi adalah itu lebih bagus berarti tidak pakai wau tidak pakai alif tidak pakai ia nah bacanya berarti jadi begini hada hanu zaidin roa itu hana zaidin maror itu bihani zaidin jadi wau nya ketika ropa ditiadakan alifnya ketika nasab ditiadakan ianya ketika khopat atau jarbun ditiadakan itu maksudnya irob jadi dikurangi paham itu lebih bagus ngomongnya ya membacanya itu lebih bagus hada hada ini adalah hanu zaidin ada aja gitu hanu zaidin nun domah langsung Zaidin. Ini adalah istrinya Zaid. Itu lebih bagus daripada Haza Hanu pakai wau. Itu itmam. Kalau pakai wau itmam. Ya, paham? Kalau pakai wau itmam itu. Haza Hanu Zaidin. Nah, itu itmam. Ini adalah istrinya Zaid. Boleh. Enggak apa-apa karena aturan tahunya seperti itu, itmam. Tapi kalau mau dipilih maka nakos dikurangi lebih bagus berarti nggak pakai wau Ada ha, hanu zaidin nah, roa itu aku telah melihat hana zaidin pakai alif kan karena sab kan karena mau bih kan dari roa itu punya hana zaidin itu itmam nah yang lebih bagusnya nggak pakai alif roa itu hana zaidin kalau oh, tadi kan roa itu hana ada alifnya zaidin. Kalau ini roa itu hana zaidin, nggak pakai alif. Itu namanya irob nakos. Paham? Maror tuh aku lewat bihani zaidin dengan istri jahen. Tuh kan? Bihani zaidin ada ianya kan? Makanya panjang bihani zaidin. Itu irob itmam. Yang lebih bagus ianya nggak usah dipakai jadi Robna dikurangi maror tu bihani zaidin paham nggak ya ah itu untuk hanun lebih bagus walaupun ismam boleh nah ya -na ini mengurangi, ini berarti ketika ropa enggak pakai wawu, ketika nasab enggak pakai alif, ketika jar Atau toko enggak pakai iya di dalam lapan abun, ahun, hamun, itu yang dulu jarang-jarang terjadi. Ya, umpamanya, haza Abuhu Ahuhu haza abuhu, ahuhu Hamuhu, hamuha Nah, nggak pakai wau jarang. Yang yang banyak itu adalah pakai wau. Hada abuhu, hada abuka, pakai wau. Ahuka, hamuhu, hamuka. Nah itu itmam berarti. Ada wau nya kan? Nah. Nah. Kalau nggak pakai wau, hada abuhu, ahu, ahuhu. Nah, hamuhu, hamuha, gak pakai waw itu jarang, jarang, ya paham? Mau uh, ropa aja, mau nasabnya, mau jarnya. Roa itu abah abaka, roa itu abaka ahoka hamaka, nah, itu ismam. Nah, sedangkan kalau nakos nggak pakai alif jarang. Roa itu uh, roa itu abaka ahoka, hamaka ah itu jarang maror tu bi abika bi akhika bi hamiki nah, itu ismam ada ianya yang nakos dikurangi nggak pakai ia itu jarang Marol tu bi abika bi akhika bi haniki nah, bi hamiki ya jarang itu kalau nggak pakai iya, nakos dikurangi Ya, gitu. Tinggal syarat isim 6 atau isim 5. Mufradatan mukabaratan wa idopatan idopatuha li ghairi ayo tulis muprodatan mukabarotan nah, jadi syarat isim 6 atau isim 5 itu ada 4 muprodatan mukabarotan udah muprodatan mukabarotan wa idopatan.

Dua kali lagi yang keras. apa bahwa isim 6 atau isim 5 itu harus muprod, mukabbar dan didopatkan kepada selain ia mutakalim wahdah. Insyaallah diterangkan dengan bait yang berikutnya ya. Wallahu a'lam